Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aparece el partido. Sepak bola lovers, dalam video kali ini kalian akan menyaksikan kabar Manchester United yang ngerayu Paul Pogba untuk memperpanjang kontraknya. Kalau kalian mau ikuti konten bola favorit di sepak bola aja ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa berkembang. Yuk cus, disimak ulasannya. MU kayaknya lancarkan rayuan maut yang bakal sulit ditolak Paul Pogba. Nggak tanggung-tanggung si setan merah menawarkan gaji 400 ribu pounds per pekan atau setara 7,91 miliar rupiah. Idih, gaji Kang Pogba itu bakal lebih besar dari gaji David De Gea saat ini senilai 375 ribu pounds atau setara 7,41 miliar per pekan. Seperti dikutip dari laman The Athletic, Manchester United telah merayu Kang Pogba dengan kontrak 5 tahun. Artinya pemain asal Prancis itu bakal terus merumput di Old Trafford hingga 2025. Nih, Mimin puterin video aksi Kang Pogba di Old Trafford ya, sampai akhirnya dirayu terus MU untuk memperpanjang kontraknya. Rincian tawaran untuk Kang Pogba ini adalah kontrak berdurasi 4 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Nah, MU rupanya khawatir banget kehilangan Kang Pogba di musim transfer tahun ini sebab memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. Emang sih menggiurkan banget ya rayuan MU. Namun rupanya Kang Pogba masih pikir-pikir nih. Aja gile ya, gaji miliaran per pekan masih pikir-pikir. Di situ jiwa Miss Queen Mimin bergejolak. Kang Pogba ini dikabarkan meminta waktu untuk mikir-mikir dan menganalisa opsi-opsi yang ditawarkan MU. Sebab ada rencana Kang Pogba ini mau bergeser ke Paris Saint-Germain di musim tahun depan. MU mendesak Kang Pogba ini untuk mengambil keputusan loh, kalau bahasa kerennya sih take it or leave it. Sebagai informasi nih, saat ini Kang Pogba menerima gaji 290 pounds atau setara dengan 5,73 miliar rupiah per pekan. Catet per pekan. Kalau dengan tawaran MU saat ini, ya naiknya oke banget tuh. Ternyata MU sangat butuh perpanjangan kontrak dengan Kang Pogba agar menghindari kerugian. Sebab MU merogoh kocek untuk memboyong Kang Pogba ini dari Juventus sebesar 89 juta pounds atau setara dengan 1,75 triliun rupiah pada 2016. Kontrak harus gerak cepat disetujui sebab bursa transfer bakal ditutup pada 31 Agustus nanti. Kontribusi Kang Pogba di MU memang tidak diragukan lagi. Waktu awal musim ini saja, Kang Pogba jadi bintang kemenangan MU saat bentrok dengan Leeds United. Ini Mimin puterin lagi andil Kang Pogba dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Kang Pogba melakukan 4 assist. Ya, saat itu Kang Pogba bermain luar biasa. Kalian setuju nggak Kang Pogba tetap di Old Trafford? Tulis di kolom komentar dong. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Ingat, kalau kalian ingin menyaksikan update berita sepak bola, ya di sepak bola aja ya.